Tuhan, kalau waktu hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh melewati hari-hari kita sampai di akhir pekan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu, kami mau masuk ke dalam ruang-Mu yang kudus ya Bapa. Berjamah setiap kami Tuhan. Thank you.
Tuhan, dalam roh dan kebenaran kami, ya Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah kami. Kami rindu selalu hadir. Kami rindu Engkau selalu hadir dalam hidup kami, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu Tuhan. Haleluya, bersama katakan saya. Amin. Kita berpangan paling meriah Tuhan kita. Kita mau kasih salam sama kanan kiri kita, teman kita, sahabat kita. Katakan, hello, happy Sunday. Hello, happy Sunday. Haleluya. Kita mau terima janji Tuhan, amin. Yang melanda seluruh bumi, siapa yang
terima janji Allah. Amin. Sekarang saatnya kita mau menjadi manusia, menjadi orang-orang yang tidak sama lagi dengan manusia. Amin. Penduduk sebanyak 100 juta jiwa yang terdiri dari beragam suku dan kebudayaan. Pada abad ke-16, bangsa Spanyol membawa agama Roma Katolik kepada bangsa Filipina, sehingga bangsa ini termasuk pemeluk agama Katolik yang terbesar di dunia. Terus
berdoa untuk transformasi dalam segala bidang kehidupan bangsa Filipina, agar mereka mengenal Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam bangsa ini, dan menjauhkan dari mereka hati yang keras, dan memberikan kepada bangsa ini hati yang taat. Bangsa Filipina, kita mengatakan Shalom Filipina, Shalom Filipina, Shalom Filipina sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Shalom Filipina, Shalom Filipina, Shalom Filipina. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa Filipina Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh ada atas bangsa ini Tuhan. Kalau sebagian besar Tuhan, mayoritas dari bangsa ini Tuhan sudah mengenal akan Engkau Tuhan, kami mengucap syukur akan hal itu Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan supaya setiap firman Tuhan yang ada di hati setiap mereka yang sudah pernah ditaburkan Tuhan puluhan tahun yang lalu Tuhan, biar boleh firman itu terus Tuhan berbuah-buah Tuhan. Boleh Tuhan supaya firman itu boleh terus berbuah Tuhan dan membawa bangsa Filipina ini transformasi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk supaya Engkau Tuhan mencurahkan Tuhan kepada bangsa Filipina Tuhan air yang jernih Tuhan yang daripada-Mu Tuhan, air kehidupan Tuhan yang akan menahirkan mereka Tuhan dari segala Tuhan kenajisan mungkin yang ada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar bangsa Filipina Tuhan, hati-hati anak-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan boleh timbul Tuhan menjadi anak-anak yang mempunyai hati yang jernih Tuhan, dan berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan dari bangsa Filipin Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang berkati dari pemerintah pusat sampai ke daerahnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kau yang berikan hak kebijaksanaannya daripada-Mu Tuhan, roh kebijaksanaan Tuhan boleh ada atas pemimpin di bangsa ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa Filipin yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal akan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang sudah ada Tuhan, biar boleh mereka tidak mengeksklusifkan diri mereka Tuhan, tetapi boleh mereka menjangkau Tuhan bangsa-bangsa Filipina yang belum mengenal akan Engkau, akan kasih-Mu Tuhan. Biar boleh Tuhan mereka ibadah yang mereka lakukan bukan hanya rutinitas biasa Tuhan, tapi benar boleh mereka Tuhan boleh memancarkan kasih yang Kau miliki Tuhan, sehingga boleh menjangkau bangsa-bangsa Filipin, penduduk Filipin lainnya yang belum mengenal akan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, terlebih juga kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau yang murnikan mereka lebih lagi Tuhan, berikan hati yang baru, roh yang baru Tuhan, penyegaran akan Engkau Tuhan selalu ada atas mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar boleh melalui mereka Tuhan bangsa ini boleh dimenangkan secara seluruhnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat bangsa Filipin Tuhan. Engkau yang mengasihi bangsa ini lebih dari apapun, Engkau yang menjadikan bangsa ini di jiwa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memberkati bangsa Filipin, kita mengatakan amin. Silakan duduk Bapak. Sekitar 2000 tahun yang lalu, Yohanes Pembaptis
mendapatkan tugas untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya untuk kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali ke dalam dunia ini. Dan pesan yang sama hari-hari ini Tuhan sampaikan kepada gerejanya, yaitu kepada saudara dan saya, bahwa kita diminta untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Berarti kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi umat yang layak baginya. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin singkat. Tuhan sudah berbicara kepada saya hari-hari ini lebih serius lagi tentang hal ini. Dia akan segera datang. Dan dia berkata, aku akan datang lebih cepat daripada apa yang kau pikirkan. Saudara, mari kita bersiap-siap. Saudara, pada waktu nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ke dalam dunia ini, dia akan memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Namun sebelum itu, ada pengangkatan gereja. Saudara, umat yang layak baginya, itu yang akan diangkat. Dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya setelah itu. Oh, saya sangat merindukan akan hal itu. Saya percaya saudara juga merindukan akan hal itu. Karena itu mari, hari-hari ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Kita diminta untuk menyiapkan, mempersiapkan diri kita untuk menjadi umat yang layak baginya. Sebab dia akan datang untuk kali yang kedua. Saudara, yang pertama yang harus kita lakukan, saudara dan saya harus penuh Roh Kudus dan melakukan firman Tuhan. Penuh Roh Kudus dan lakukan firman Tuhan. Yohanes Pembaptis juga penuh Roh Kudus dan dia melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, dia juga penuh Roh Kudus dan dia melakukan kehendak Bapa di sorga. Umat yang layak baginya itu adalah suatu umat yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Pesan Tuhan yang begitu kuat mengawali memasuki tahun 2014 dan dipertegas lagi ketika di pertengahan tahun 2014, Tuhan mengendaki kita berharap hanya kepada Dia. Dan yang ketiga yang Tuhan ingatkan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Untuk itu kita harus dalam kondisi mengalami kasih yang mula-mula. Dan kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan bagi diri kita sendiri, Tuhan minta kita banyak mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan yang keempat, Tuhan mengendaki saudara dan saya menjadi umat yang layak, yang artinya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk ke dalam sorga. Saudara, tidak semua orang yang namanya Kristen itu masuk sorga. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, tidak semua orang yang menamakan dirinya Kristen akan masuk sorga. Sebab keselamatan itu ada satu proses. Saudara, kita harus tinggal di dalam Dia dan setia sampai akhir. Tinggal di dalam Dia itu artinya hidup menurut kehendak Tuhan, hidup menurut firman-Nya. Kita harus hidup kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Saya berdoa semua kita menjadi umat yang layak baginya. Artinya kita semua akan bersama-sama dengan Yesus berada di sorga dan selama-lamanya. Namun sebelum itu, selagi kita masih ada di dalam dunia, saya berdoa saudara diberkati berlimpah-limpah. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan. Bapa, hamba-Mu berdoa buat gereja-Mu. Bapa, kami terima pesan-Mu. Kami akan menyiapkan diri kami untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Engkau akan segera datang untuk kali yang kedua, ya Tuhan. Waktunya sudah singkat. Waktunya sudah singkat, ya Tuhan. Datanglah segera. Datanglah segera. Ora lama sikara lama 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 lama. Ora lama 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 lama. Makasih, Abah.
dalam nama Yesus. Berkati anak-anakmu. Amin. Kami yang semula, seperti cinta kami yang semula akan kasih.
Amin.
Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan masih dalam tema kemerdekaan. Sepanjang bulan Agustus kita sedang mendedikasikan waktu perenungan firman Tuhan tentang apa yang Alkitab ajarkan tentang freedom, tentang kebebasan. Ya. Minggu pertama sudah belajar jaga kemerdekaan, minggu kedua kita semua belajar tentang financial freedom, kemerdekaan dalam keuangan, bebas dari cinta akan uang, bebas dari kekhawatiran akan uang. Lalu minggu ketiga kita diajar secara praktis oleh Pak Bernardo tentang bagaimana kita mengelola keuangan, merencanakan keuangan masa depan kita supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan sekarang saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Free from Bad Habits, ya, jadi bebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Mari kita lihat 2 Petrus pasal 2 ayat 19b. Siapkan kertas dan catatan saudara karena penting sekali untuk kita mengerti prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan, karena ini ada dalam kehidupan sehari-hari kita supaya kita jadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Mari kita baca bersama bahasa Indonesianya, ya. Saya ambil dari terjemahan NLT, New Living Translation. Dikatakan, "For you are a slave to whatever controls you," dalam bahasa Indonesia, sebab kamu adalah budak dari apapun yang mengontrol kamu. Nah, kalau saudara ingat, beberapa waktu yang lalu saya mengambil sebuah, saya mengutip sebuah quotation yang berkata bahwa segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan akan berbalik mengendalikan kita. Segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan akan berbalik mengendalikan kita. Kalau saudara tidak bisa mengendalikan uang, maka uang akan berbalik mengendalikan saudara, sehingga saudara jadi budak uang. Saudara takut memberikan persembahan perpuluhan, takut kekurangan. Saudara takut memberikan persembahan-persembahan khusus. Saudara takut untuk memberi, ya, karena saudara merasa tidak pernah cukup. Itu saudara dibelenggu dengan uang. Saudara selalu merasa kurang, sehingga saudara pegang terus uang saudara sedemikian rupa, ya. Atau kalau benar-benar kepepet, saudara baru ngasih persembahan ke Tuhan, gitu ya, ke pekerjaan Tuhan. Kalau udah kepepet, gitu. Tapi kalau enggak, this is mine, ya. Ini uang saya udah kerja keras, ya. Jangan ngomongin perpuluhan, jangan ngomongin persembahan-persembahan. Ini matre ini gereja nih, ya. Saya akan cari gereja yang enggak ngomongin tentang uang. Ya enggak ada, saudara. Karena Yesus sendiri, Alkitab sendiri mengajarkan tentang uang. Bahkan dikatakan cinta uang itu akar segala kejahatan. Ada banyak orang mengalami persoalan-persoalan keuangan, ya, terjerat hutang. Enggak masalah saudara hutang kalau memang untuk produktivitas kerja, tapi kalau hidup saudara hanya dihabiskan untuk berhutang, hidup saudara dihabiskan hanya untuk membayar hutang, itu enggak normal, saudara. Dan kita semua ngerti, kebanyakan orang berhutang itu karena gaya hidup konsumtif, suka belanja. Coba tanya sama saudara, kamu bukan, gitu. Apalagi di Korea ini, kita distimulasi oleh sale-sale itu, ya. Sale. Begitu banyak stimulasi yang kalau saudara enggak bisa punya self control, ya, akan kendaliin saudara, gitu. Sehingga habis uang saudara dan saudara enggak pernah punya tabungan, saudara enggak bisa bantu orang tua, saudara enggak bisa bantu orang-orang yang berkekurangan, saudara enggak bisa, enggak punya investasi untuk masa depan, saudara enggak bisa, enggak mau memberikan uang untuk pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Itu sebuah ciri-ciri kalau saudara sudah jadi budak punya uang, saudara sudah dibelenggu oleh uang. Jadi uang itu harus kita kendalikan. Amin. Enggak ada yang amin. Amin. Jangan mau jadi budaknya uang, jadinya budak Tuhan. Amin. Iya. Saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah, ya. Tapi ini berlaku dalam segala hal. Saya sendiri sedang belajar, bukan hanya uang, ya. Tapi manusia itu punya banyak nafsu. Makanya saudara harus sering puasa. Tujuan puasa itu bukan sekedar supaya slim, bukan sekedar supaya kurus. Tapi tujuan puasa itu supaya kita belajar self-control. Kita belajar mengendalikan nafsu makan kita yang buas, ya, liar dan kadang-kadang mengerikan, gitu, ya. Ya, saya sendiri juga lagi belajar untuk melatih tubuh saya sendiri supaya nggak manja dengan stimulasi makanan-makanan yang begitu menggoda, gitu, ya. Apalagi khususnya kalau malam-malam, gitu, ya. Ya, saya harus bayar harganya kalau udah makan banyak, ya harus exercise-nya lebih banyak lagi, gitu. Nah, kita harus kendalikan nafsu seks, contohnya. Itu diberikan Tuhan pada waktunya. Kalau sudah diberkati, boleh melakukannya untuk berkembang biak, beranak cucu,
bertambah banyak ya untuk memenuhi gambar Allah di muka bumi ini ya pernikahan. Tetapi kalau kita nggak bisa kendalikan nafsu seks yang akan mengendalikan kita sehingga belum pada waktunya kita sudah mengumbarnya, saudara. Banyak orang terikat pornografi, percabulan, perzinahan, nggak sabaran gitu, ya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kita harus belajar untuk mengendalikan nafsu seks. Apalagi emosi-emosi negatif kita udah belajar. Kemarahan, iri hati, kebencian, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Kalau saudara nggak bisa kendalikan emosi-emosi negatif itu, maka emosi-emosi negatif itu yang akan mengendalikan saudara. Akibatnya kita tahu ya, kalau orang dipenuhi dengan kemarahan, ketakutan, kekhawatiran, komplain melulu, sungut-sungut melulu, lama-kelama produktivitas kerja pasti menurun. Orang-orang akan menjauhi saudara. Mana ada orang mau temenan sama orang yang suka komplain, ya sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit komplain. Kita juga males gitu untuk dekat sama orang-orang begitu. Hubungan kita dengan Tuhan terganggu, ya, dan mudah terserang sakit penyakit karena antibodi kita menurun. Hati yang gembira itu obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Nah, saudara, intinya beginilah. Pada saat saudara tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang datang dalam hidup saudara secara terus-menerus, maka saudara akan mulai kecanduan. Saudara akan mulai ketagihan. Saudara akan mulai terikat dengan sesuatu. Jadi sebuah habit. Nah, ini yang mau saya bahas. Apa itu habit? Ya, jadi sebuah kebiasaan. Kalau terus-terusan kita ulang-ulang, ya akhirnya jadi conditioning, jadi terkondisi. Ya, apa itu habit? Coba saya ambil dari Wikipedia. Kebiasaan itu adalah suatu perilaku rutin yang dilakukan secara teratur dan cenderung terjadinya secara tidak sadar. Bangun tidur, ku terus. Udah gak usah mikir lagi tuh, apa ya? Saya gak mau lanjutkan lagu itu karena kita pasti punya kebiasaan yang berbeda-beda. Saya perhatiin ada orang bangun tidur langsung, oh haleluya, oh Jesus. Ada yang begitu ya. Tapi ada juga begitu bangun tidur langsung keluar kamar. Mana dia? Kamar mandi. Karena ada sesuatu yang harus dia lepaskan. Ada yang bangun tidur, langsung cari handphonenya, ya langsung Facebook, update status, cari apa message, langsung buka handphone. Ya. Ada yang bangun tidur, langsung cari sikat gigi. Itu udah nggak mikir lagi. Itu terjadi secara otomatis, tung aja langsung. Ya, saya sekarang lagi mencoba, ya, lagi mencoba sebuah kebiasaan baru juga. Gitu. Dulu saya juga gitu, itu bangun tuh, ya. Biasanya langsung ke kamar mandi ya, atau langsung buka handphone. Terus sekarang saya lagi belajar untuk olahraga dulu ya, untuk exercise dulu gitu ya, setelah itu baru saat teduh dan lain sebagainya. Terserah, saudara punya kebiasaan beda-beda gitu. Jadi kebiasaan itu adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa kita mikir lagi, udah otomatis gitu. Udah begitu, udah daily rutin, udah terjadi secara rutin gitu. Dan kita merasa kehilangan kalau kita gak melakukannya. Sama kayak orang kalau sikat gigi sehari. Kalau di Korea ya, orang Korea itu punya habit kemana aja mereka pergi ya, kan mereka habis makan mereka selalu, iya, mereka ngerasa ada sesuatu yang hilang kalau mereka nggak sikat gigi. Nah itu berarti udah jadi sebuah kebiasaan ya. Mungkin saudara juga begitu, kalau biasa sikat gigi malam, begitu nggak sikat gigi malam, rasanya ini kayaknya pada nggak sikat gigi malam ya, kayak biasa-biasa aja tampangnya ya. Nah kita akan merasa sesuatu hilang gitu kalau kita nggak melakukan kebiasaan itu. Nah, saudara, puji Tuhan kalau kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam hidup kita itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya. Puji Tuhan kalau saudara punya kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik. Dalam arti saudara biasa untuk saat teduh, saudara merasa suatu hilang kalau saudara nggak berdoa karena saudara cinta banget sama Tuhan, saudara selalu kontak dengan Dia, gitu ya. Saudara punya kebiasaan doa, pujian, penyembahan, saudara biasa nyanyi. Wah, puji Tuhan kalau punya kebiasaan baik seperti itu setiap hari, ya. Atau saudara biasa berkata benar, biasa berkata jujur, saudara merasa aneh kalau ngomong kotor, saudara merasa aneh kalau harus bohong, aneh itu bukan aku. Yeah. Tapi kalau berkata jujur, berkata benar, ah gue banget. Nah, puji Tuhan tuh, saya nggak mau bahas yang itu, karena kalau yang itu sudah oke, the top. Tapi kan kita sekarang lagi mau belajar seperti apa yang Pak Gembala kita dapatkan dari Tuhan, mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Nah, salah satu
penghalang atau hambatan itu adalah kebiasaan buruk, ya, saudara. Nah, ini yang saya lagi kepengen kita sama-sama merenungkan. Kebiasaan buruk, saudara, yang membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin melemah. Kehilangan kasih mula-mula, tadi Pak Gembala juga bilang. Harus ingat baik-baik, saudara, gimana sekarang? Rohmu gimana sekarang? Lagi menyala-nyala gak sama Tuhan? Berapa banyak yang lagi menyala-nyala sama Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Gak semua. Ya, berarti ada obstacles. Ada hambatan yang membuat hubungan saudara sama Tuhan lagi gak on fire. Itu pasti ada masalah, saudara, ya. Bagaimana hubungan saudara dengan sesama? Harmonis dengan suami, dengan istri, orang tua, mertua, menantu, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan pacar, gimana? Ya, oh, ada puasan sama, ya, dengan pasangannya. Yeah. Apa kabar, Melinda? Yeah. Nah, saudara, kalau saudara ngerasa bahwa hubungan saudara dengan Tuhan lagi mengalami penurunan, saudara lagi lemah hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan saudara dengan sesama manusia juga lagi lemah, berarti ini mungkin salah satu yang perlu jadi bahan pemikiran. Ada bad habits, ada kebiasaan buruk, ya, yang menghambat atau mengganggu relationship itu. Nah, saya berdoa supaya paling tidak firman Tuhan ini menolong kita untuk terinspirasi, ya. Karena kalau perubahan itu memang bicara komitmen, selalu harus komitmen, dan kita harus minta tolong nanti sama Roh Kudus. Karena saya percaya kita semua tuh sudah tahu sebenarnya, udah pinter-pinter saya lihat wajahnya tuh, wajah pinter firman semua, udah tahu firman. Cuma masalahnya tahu, iya ngerti gitu, ya, tapi nggak melakukan. Ya, kata Alkitab itu bebal, ya. Bebal itu orang bebal tuh, ya. Orang bebal itu dia udah tahu firman Tuhan harus mengampuni orang yang menyakiti hati, ya. Sebagai istri harus tunduk pada suami, sebagai suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus. Udah tahu sebagai anak harus hormat sama orang tua, kita sebagai anak muda harus hormat sama orang yang lebih tua usianya. Udah tahu kebenaran itu, tapi tetap aja kita bebal. Ya. Tetap aja kita enggak mau melakukan apa yang kita tahu. Oleh karena itu memang harus butuh hadirat Tuhan, butuh Roh Kudus supaya sudah mau eksekusi. Ya, hidup ini kita harus eksekusi. Kita harus bertindak, jangan cuma tahu aja gitu. Oke, mari kita belajar bersama. Saya dapat ini dari para ilmuwan MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ini saya ngutip, ya, saudara. Jangan dulu Pastor Dedy pintar banget, enggak. Ini saya ngutip. Saudara, para ilmuwan MIT itu menemukan bahwa kebiasaan manusia itu terbentuk karena tiga hal. Ada tiga faktor. Ya, ini dikasih gambarnya, ya. Ada yang namanya tanda, cue. Yang kedua ada yang namanya rutinitas. Begitu melihat tanda, kita langsung melakukan action, melakukan tindakan. Dan kita lakukan itu berulang-ulang-ulang, jadi rutin. Kenapa kita mau melakukan itu berulang-ulang? Karena ada reward, karena ada ganjaran, karena ada sesuatu yang menyenangkan kita, ada sesuatu yang enak, sensasinya itu bikin ketagihan, ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita tuh jadi pleasure gitu, jadi seneng gitu. Makanya kita mau ulang lagi gitu, ya. Jadi ini tiga ini nyambung semua, saudara, ya. Jadi tanda itu saya coba bahas sekali lagi satu-satu, ya. Jadi tanda ini, saudara, ini kayak semacam trigger itu pemicu, ya. Jadi kalau pemicu itu bisa berbagai macam hal sih. Pemicu untuk kita melakukan sesuatu itu bisa lokasi tertentu. Contoh, kalau saudara Noryangjin, itu lokasi, kan? Apa yang langsung saudara begitu dengar kata Noryangjin? Apa ya? Atau Yeongdong-po? Atau Hongdae? Atau Sinchon? Apa tuh yang langsung otomatis saudara begitu sebut Noryangjin? Apa itu? Waffle? Atau ya, begitu lokasi tertentu saudara langsung melakukan tindakan, itu namanya tanda, cue. Ya, lokasi-lokasi tertentu bisa. Terus yang kedua, orang-orang tertentu juga bisa. Jadi kalau saudara kumpul sama orang-orang ini, apa tuh yang saudara lakukan? Begitu kumpul, langsung ting, capsa. Itu otomatis, ya. Begitu kumpul, ting, langsung ngomong jorok, ya. Begitu kumpul, ting, langsung rokok. Ya, begitu kumpul, ting, langsung judi, gitu, ya. Atau begitu kumpul, ting, langsung nyembah Tuhan. Doa.
worship God. Ya itu cue. Orang-orang tertentu juga bisa. Yang ketiga, emosi-emosi tertentu juga bisa. Jadi kalau saudara lagi stres, itu ting, ada tandanya tuh. Begitu saudara stres, apa yang saudara lakukan? Orang-orang Korea kebanyakan ya gitu, kalau lagi stres lagi langsung soju. Ya, langsung otomatis langsung soju. Ya langsung cari minuman keras. Mungkin bisa? Bisa, ya. Apa yang saudara lakukan waktu saudara stres? Tidur. Ada yang stres langsung tidur. Nonton drama. Stres nonton drama, ya. Lagi stres apa lagi? Ngomong ngalur ngidul. Ngomong itu apa sih? Ngomongnya kata-kata ya. Shopping. Langsung atau shopping atau makan. Ada orang stres makannya tambah banyak. Jangan pikir jadi orang stres jadi langsing. Ada juga yang begitu stres langsung kurus ya. Tapi sampai ada orang pengen stres aja. Pengen kurus. Tapi ada juga orang kalau stres malah makannya jadi banyak, saudara. Itu semua cue, semua tanda. Atau apalagi ya cue ya. Bisa sudah dapat sesuatu yang baru, itu juga bisa. Handphone baru. Iya. Yang tadinya jarang yang tadinya agak jarang buka gitu ya, bukan jarang sih. Tapi begitu tuh handphonenya baru, wah. Jadi autis, yang enggak bisa autis. Udah enggak peduli sama kanan kiri. Itu bisa juga jadi cue, jadi tanda. Hidup saudara jadi berubah gara-gara sesuatu yang baru. Pacar baru juga bisa. Gak mau dilanjutin. Jadi handphone baru aja ya. Misalnya handphone baru atau apa, mainan baru gitu ya. Kita jadi fokusnya ke situ terus gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi tanda, jadi cue. Nah, kalau itu sudah ulang-ulang, akhirnya jadi sebuah rutinitas. Dan sekali lagi, kenapa? Karena saudara melihat itu enak, itu nikmat. Ya, meskipun dosa, kenapa pengikut dosa lebih banyak dari pengikut Tuhan? Karena dosa itu ada pleasure-nya. Halo, betul nggak? Ayo, ngaku aja. Dosa itu ada pleasure-nya. Lima panca indera, five sense kita ya. Indera, lupa saya. Apa aja sih? Indera perasa, lihat ya. Five sense gitu. Gitu. Orang kecanduan pornografi. Kenapa mereka kecanduan pornografi? Padahal mereka tahu kan, kalau mereka lihat gambar porno terus, lihat gambar porno terus setiap hari, di sini tertuduh. Mereka tahu, mereka ngerti gitu, dan itu akan membuat gambar porno selantiasa mengikat mereka, sehingga kalau bangun hubungan sama orang, pikirannya itu selalu mesum. Kata-katanya tuh mesum. Kata-katanya tuh udah pasti, koneknya tuh langsung yang kotor-kotor. Mereka tahu itu tersiksa. Ada beberapa orang yang ya karena wanita-wanita zaman sekarang tuh cari pria yang godly. Ya, yang saleh, nggak suka sama pria-pria yang begitu. Kalau jadiin teman boleh aja sih, kalau jadi teman, tapi jangan jadiin pasangan hidup saudara, karena nanti rusak rumah tangga saudara. Ya, kalau dari pacaran aja udah mesum, gitu ya. Di pacaran aja udah mintanya yang aneh-aneh. Itu kalau nikah, ya, apa yang menjamin dia nggak akan selingkuh? Apa yang menjamin kalau dia nggak setia sampai akhir? Sebelum nikah aja udah kayak gitu. Nah, itu sebenarnya orang udah tahu gitu. Itu, tapi kenapa mereka tetap di situ? Karena enak. Halo. Saya juga pernah kecanduan pornografi, saudara. Ya, itu ada pleasure-nya. Itu memang enak, saudara. Itu biasanya persoalan banyak pria, atau kalau wanita kayaknya lebih ke hal-hal yang berhubungan dengan keinginan mata, ya, gitu, belanja. Kalau pria tuh lain lagi ikatannya, bound-nya, ya. Ikatannya beda-beda, saudara. Nah, itu yang hari ini coba kita belajarin, gitu ya. Kita belajarin, saudara. Orang-orang kecanduan judi, ya, begitu melihat. Saya nggak main judi sih, harus saling sama main judi ya. Begitu ngeliat angka-angka tertentu gitu, semua kalap ya. Begitu ngeliat gambar-gambar tertentu gitu ya, langsung kalap gitu ya. Langsung cari tempat kasino yang nggak bisa gitu, kayak dijadiin kayak dicocok hidungnya gitu. Wah, kasino gitu, cari online ya. Kalau nggak cari di internet online, judi online, terikat sekali gitu. Kenapa ya? Nah, ini karena ada reward, mungkin dia pernah menang dan jumlahnya gede gitu, saudara ya. Dan pada dasarnya kan manusia itu emang males kan, nggak mau kerja kan, jadi pengen cari yang instan ya kan. Judi kan kalau begitu dapet tuh nggak usah kerja sekian lama, uangnya langsung dipegang kan, terus bisa jalan-jalan kemana-mana, terus langsung rohani lagi. Kita kan kasih kepuluhan buat gereja ya kan, hasil judinya kan nanti dikuduskan oleh pendeta ya. Kalau pendeta matre sih dia mungkin nggak akan negor saudara, tapi kalau pendeta yang cinta Tuhan dia akan tegur. Karena bagi dia yang penting bukan hasil, prosesnya, dari mana dapat uang ini, sesuai firman Tuhan atau enggak. Ya, tapi memang pendeta-pendeta, ya kita berdoalah supaya pendeta-pendeta tetap berani menyuarakan kebenaran dan gak bisa disuap dengan uang. Nah, saudara, jadi ini lingkaran, saudara. Ini sebuah lingkaran yang bentuk
kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita. Nah, udah mulai ngantuk. Saya ngomong ini ya. Oke, saya akan lebih cepat lagi. Nah, saudara, sekarang saya mau bahas gimana caranya next untuk kita bebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Halo, saudara mau bebas dari kebiasaan buruk? Amin. Berapa banyak dari saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Oke, haleluya. Kita semua cinta sama Tuhan ya. Sama seperti Pak Gembala pembina kita, datanglah segera Tuhan Yesus. Kami merindukan-Mu. Kapanpun Kau datang, ya, kami tuh sudah selalu prepare. Ya. Kami sudah selalu siapkan hati kami untuk jadi umat yang layak di hadapan-Mu. Nah, saya akan coba bagikan dua aja, enggak banyak. Dua saja ya, saudara. Gimana caranya supaya bisa bebas ya dari kebiasaan-kebiasaan buruk? Yang pertama, Efesus pasal 5 ayat 15. Mari kita baca bersama. 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, stubborn, tetapi seperti orang arif, bijaksana ya. Kalau orang Chinese, orang bijaksana itu jenggotnya panjang, putih, ya. Kita suka lihat di patung-patung, gambar-gambar ya, jenggotnya putih-putih, panjang-panjang, itu katanya orang bijaksana. Oke, itu juga boleh, terserah sih. Tapi Alkitab bilang, saudara, kalau saudara mau bebas dari kebiasaan buruk, saudara harus perhatikan dengan seksama. Ya, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, karena konteks kita lagi ngomongin tentang bad habits, ini ayat ini kan luas ya. Ini penjabarannya bisa berbagai macam dimensi. Nah, karena kita lagi ngomongin tentang bad habits ya, kebiasaan, saudara. Jadi ada hal-hal yang harus saudara perhatikan, kenapa itu jadi kebiasaan dalam hidupmu. Kenapa hal tersebut, hal yang buruk nih kita lagi ngomongin ya. Kenapa hal yang buruk itu jadi sebuah kebiasaan? Saudara harus cerdas dong. Saudara harus mulai cek. Seksama itu apa sih? Seksama. Seksama itu apa ya? Teliti. Halo, bantuin saya. Seksama itu gak cuma sekedarnya gitu. Tapi benar-benar direnungkan. Fokus, kenapa ya? Tadi kan ingat Q. Kalau saya mau lepas dari kebiasaan buruk, langsung cari tahu Q. Apa ya yang menyebabkan saya melakukan hal ini berulang-ulang? Apa yang saya cari sebenarnya dalam hidup ini? BTT, butuh tati tayang. Karena saya cari kasih sayang, Bu Deni. Makanya saya gonta-ganti pacar, itu jadi kebiasaan saya. Jadi sebenarnya problemnya bukan di gonta-ganti pacarnya. Problemnya adalah ada akarnya. Saudara itu BTT. Karena saudara itu gak dapat kasih sayang dari papa. Gak dapat kasih sayang dari mama. Saudara gak dapat kasih sayang dari teman-teman. Saudara merasa loneliness. Nah itu. Nah karena saudara kesepian, maka saudara mulai ganjen. Saudara mulai. Ya, saudara mulai. Saudara jadi kayak haus banget gitu sama pria, haus banget sama wanita, ya kayak nggak bisa hidup tanpa wanita gitu. Oh kalau nggak pacaran rasanya, aduh umur berapa tuh Dad? Sekian. Hah? Umur segitu nggak punya pacar? Oh my goodness. So what? Sebenarnya? Ya tapi ya orang pikirannya bagi mereka, oh harus kencan. Ya terserah. Kalau memang saudara merasa itu segala-galanya, ya kemarin komentar nyanyi kalaulah segalanya. Saya dulu kalau waktu SMA atau kuliah itu juga ingat-ingat lagu ya. Pemuja Cinta. Apa sih tadi lagi ngomong apa sih? Q. Jadi saudara harus cek Q-nya apa? Apa sih yang saya cari sebenarnya dalam hidup ini? Kenapa saya jadi melakukan ini? Jadi ngedrugs, jadi terlibat pornografi, jadi mabuk-mabukan. Orang mabuk-mabukan itu bukan sekedar minumnya, saudara. Bukan mabuknya, tapi ada something. Ada sesuatu lebih dalam dari sekedar minumannya. Bukan minumannya yang harus kita hajar, kita beratus, kita bakar. Kita pukulin orang yang melakukan itu, kita penggal kepala, bukan. Tapi kita harus, bukan itunya, bukan yang eksternalnya yang kita bakar, yang kita internalnya. Kenapa orang begitu kecanduan sama minuman-minuman keras? Itu ada something wrong, ada sesuatu yang hilang dalam diri dia dan dia selalu pelariannya ke situ gitu, saudara. Jadi jangan langsung dihakimi, langsung dipukul. Tapi saudara harus bantu, bantu,
bantu orang itu. Justru harus dibantu supaya nggak sampai depresi, sampai suicide gitu ya. Justru harus dibantu, saudara. Nah, Roma ini salah satu hal yang harus kita lakukan sebenarnya setiap hari. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh. Jadi saudara harus smart. Saudara harus punya pengertian kalau ini saya lakukan terus-terusan, kira-kira ujung-ujungnya saya akan jadi apa kalau saya merokok terus, misalnya contohnya. Kira-kira kesehatan saya akan gimana? Itu harus saudara mulai pikirkan. Kalau hubungan saya dengan suami begini melulu maksudnya, saudara, hubungan saudara dengan istri diam-diaman, kalau ada masalah nggak pernah minta maaf, nggak mau menyelesaikan, saudara pendem aja, nggak ada keterbukaan. Kira-kira rumah tangga model begitu, itu nanti gimana itu ujung-ujungnya? Itu harus pakai cara berpikirnya tuh harus berubah. Perubahan itu dimulai dari cara berpikir. Siapa yang mau berubah hidupnya menjadi lebih baik? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tahu sama kanan kirinya, cara berpikirnya diubah. Mindsetnya itu harus diubah. Next, Fit, coba lihat Fit. Matius 4 ayat 17 bilang begini, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, saudara, saya tertarik dengan kata repent. Kata repent itu dalam bahasa Yunani-nya metanoia, artinya perubahan cara berpikir, saudara. Bertobatlah dari konsentrasi dengan perkara-perkara dunia. Yesus nih kan yang ngomong, sebab kerajaan sorga sudah dekat, ada di depannya ini. Tapi Yesus itu kerajaan sorga, Yesus itu representasi kerajaan sorga. Tapi karena mereka terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi, mereka gak sadar di depan mereka itu ada kingdom of heaven, ada kerajaan sorga di depan mereka. Karena otak mereka, pikiran mereka udah terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia, sehingga mereka kehilangan kingdom, kehilangan kerajaan sorga yang sebenarnya. Maka Yesus bilang, bertobatlah. Saudara, ya, bulan-bulan berikutnya saya akan mencoba untuk membahas tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Kenapa saya jarang membahas itu, ya, sementara orang-orang lagi heboh gitu? Karena saya nggak mau, kalau ngomongin akhir zaman kan biasanya kita di-drive dengan ketakutan. Ya, aduh Tuhan mau datang, aduh Tuhan mau datang, antikris, aduh tanda ini, di-drive dengan ketakutan. Padahal kan ini mempelai yang mau datang. Kok takut? Loh, halo? Kan Yesus itu mempelai pria, kita kan mempelai wanita. Seharusnya kalau mau merit, Ana sama Evan coba. Kalau mau hari-hanya gimana? Evan, Ana. Kan nunggu, aduh kapan ya? Mungkin Henry juga sekarang udah mulai menghitung hari. Dan kapan gue merit? Mungkin Henry kerja lebih keras. Ya. Tulang dibanting ya, semua serba dibanting supaya mengalami percepatan. Kenapa? Mempelai, aku pengen merit ke Daddy ya. Pokoknya keren banget ya ininya kali ini ya. Sedang kayaknya khotbah pantesan ya. Ya. Hari pernikahan itu kan hari yang kutunggu-tunggu. Halo, betul? Ya kalau yang sudah menikah, saya tahu gak fals. Amin. Tapi kalau kita harus ngomong tentang relationship juga nih kayaknya. Ini yang nikah-nikah kok kayaknya anggur barunya mulai hilang. Udah anggur lama. Enggak, saya lihat sama Komelvin, Cieni enggak kok, masih pegangan tangan, masih ngomong honey. Biasanya kan kalau udah punya anak itu kan, enggak tahu ya, saya enggak tahu orang-orang Indonesia di Indonesia, bukan di sini. Orang Indonesia di Indonesia itu foto ganti, dulu foto suami istri ya, begitu punya anak, foto anaknya ya, terus tidurnya juga begitu, tidurnya. Jadi biasanya dulu tidurnya suami istri itu yang bener lah, kita suruhnya begitu kan, tapi ini enggak. Ya, suaminya ditendang ya, disuruh di bawah, bukan di sini, di Indonesia. Ya suaminya disuruh tidur di bawah, mama disuruh kamar sebelah, mama di sofa depan. Ini salah tiga ya. Saya pernah melihat soalnya, Ya istrinya di dalam sama anaknya, aduh anakku ya, suaminya di sofa gitu ya. Ya jadi begitu gitu saudara. Tapi nggak kalau komentin sama Jenny, simpan ada Jonathan ya. Bapaknya Nathan dan ibunya Nathan tetap saling jatuh cinta. Ya butuh ini pada Fit juga ya. Ini nanti segera menyusul ya, kuasan sama Anita. Siapa lagi yang mau menyusul? Oh ya, Pak Freddy sama Cisali udah top ya. Cio kita juga udah top. Kita harus belajar juga nih ya, nanti yang udah merit-merit ya, Evan, Anna. Saya juga harus belajar ya. Aduh, haleluya. Kok jadi ngomongin itu sih? Ngomongin apa sih? Oh ini. Haleluya. Nah, soalnya jadi harus cari Q-nya apa? Oke? Okay?
Terus yang kedua, saudara harus smart. Kira-kira rewardnya apa? Sensasinya tuh yang membuat saudara ketagihan itu tuh apa? Itu kita harus, saya tahu ini gak gampang ya, tapi saya lagi coba bagiin aja, supaya Tuhan aja deh yang tolong. Saya tahu kalau itu udah sensasinya bikin ketagihan, itu melepasnya susah. Ya ada banyak para perokok ya, mereka tahu serangan jantung, hipotensi, kalau di Korea, kalau di Indonesia tuh kan ada tulisannya merokok menyebabkan apa sih kemandulan. Udah tahu, nggak mau mandul, nggak mau serangan jantung, nggak mau stroke, nggak mau, udah tahu nggak mau, tapi tetap aja. Terus saya tanya, kenapa kamu nggak bisa lepas? Aduh, Dad. Apa sih? Asem. Asem. Jadi kalau habis makan, kalau orang Korea juga tuh ya, habis makan cari kopi. Nah, itu juga sebenarnya. Dan kalau mereka begitu habis makan cari, rasanya kalau enggak itu tuh ada yang itu udah ngomongin ketagihan tuh, saudara. Sensasinya itu loh. Ya, saya tahu sekali lagi ini butuh pertolongan Tuhan. Ya, apalagi kalau saudara sudah jadi pecandu itu sekian puluh tahun. Ya, untuk bisa lepas, bisa nggak? Bisa. Papa saya bisa. Papa saya itu sudah 20 tahun lebih jadi perokok. Tapi karena waktu itu dokter bilang, nah ini harus ngomong dokter ya, lebih hebat dari Tuhan kadang-kadang. Nah, dokter bilang ada sumbatan jantung di... Ya, papa, kalau nonton gitu. Jadi, ada sumbatan jantung, saudara. Ada dua sumbatan jantung, papa saya langsung stop. Dia tidak lagi merokok. Padahal dia sudah 20 tahun. Karena dia takut mati. Oh, dia sekarang jadi olahraga lebih giat lagi. Nah, karena dia bilang, Daddy, saya gak mau meninggal dulu. Saya mau lihat kamu married. Surah, gak usah sampai begitu kali. Maksud saya, masa surah harus tunggu sih sampai dokter vonis saudara baru surah mau bertobat. Surah tunggu sampai ya suruh babak belur rumah tangganya kacau berantakan, suruh baru iya benar juga ya, kenapa gak dari dulu saya terbuka sama suami saya, sama istri. Yaelah ya, jadi jangan tunggu kali, jangan tunggu sampai babak belur, sampai berdarah-darah baru suruh berkata, ya aku mau bertobat, ya Tuhan aku mau dibaptis, ya sekarang mau dibaptis Tuhan. Ya kalau belum babak belur, belum parah, belum hancur, baptisan tunda aja deh, serius melayani Tuhan tunda aja deh, ngapain sih, hidup masih enak, semua nyaman, semua lancar, tunda aja, masih ada hari esok? Belum tentu ada hari esok. Kalau Tuhan datang malam ini gimana? Nah, yang ambil. Jadi, soalnya harus ganti kepuasan saudara sama Tuhan. Nah, ini kalau udah ngomong begini memang level ya. Saudara harus ganti. Artinya saudara harus bisa berkata gini, aku tetap bisa hidup tanpa harus melakukan itu. Tapi aku gak bisa hidup kalau gak ada hadirat Tuhan dalam hidup. Gak ada yang amin. Nah, ini memang semua boleh hilang dalam hidupku, asal jangan aku kehilangan Tuhan. Itu udah levelnya tinggi sih. Saya ngerti, tapi saya bagiin aja deh. Ya, kalau saudara udah sampai titik klimaksnya begitu, saudara udah nggak lagi terikat, melekat dengan apapun, saudara. Jadi hadirat Tuhan itu surga kok buat saya. Ya tadi kita nyanyi lagu itu. Your presence is heaven to me. Saya udah kecanduan sama hadirat Tuhan. Saya udah kecanduan sama firman Tuhan. Saya nggak pornografi, judi, ngomong-ngomong kotor, kebohongan, udah nggak, ya dulu doyan banget, iya dulu doyan, tapi sekarang udah nggak doyan. Saya udah doyannya sama ini loh. Your presence is heaven to me. Saya berdoa cuma biasa, cinta Tuhan. Your presence is heaven to me. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me.
Gimana caranya supaya kita lepas dari kebiasaan buruk? Yang pertama, perhatikan dengan sesama. Q-nya apa, reward-nya apa? Sekarang replace, ganti. New habit, cinta Tuhan, kejar Tuhan, hadirat Tuhan. Itu reward yang aku inginkan dalam hidup ini, Tuhan. Ya, kalau udah sampai ke titik itu, saudara bebas begitu aja. Gak usah ke psikolog, ke psikiater, gak usah ke dokter jiwa, gak usah ke konseling keluarin duit per jam dihitung gitu ya. Nggak, kalau hadirat Tuhan sudah mengubahkan kita, sensasinya tiada tara. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang terakhir adalah kalau saudara mau bebas dari kebiasaan buruk, saudara harus punya komunitas pergaulan yang baik. Ayatnya terkenal ya. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan kamu sesat. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Atau bisa dibalik, pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Kita ini makhluk sosial. Saya gak lagi coba ceramah sosiologi, udah lupa. Tapi kita gak bisa hidup seorang diri. Saudara harus ngerti kumpulnya sama siapa saudara selama ini. Saudara kumpul sama siapa? Itu penting, saudara. Jangan bilang, oh saya gak butuh komunitas, saya hidup sendiri. Ya, gak bisa. Saudara kumpul sama siapa itu penting. Karena kita harus, kita didesain untuk gak hidup seorang diri saja. Kita didesain untuk punya relationship. Nah, saudara harus hati-hati. Kalau saudara kumpulnya sama para perokok, lama-lama. Kalau saudara kumpulnya sama orang yang ngomongnya jorok, ngomongnya mesum, ngomongnya kotor, ya udah. Kalau saudara kumpul sama orang-orang yang skeptis, saudara kumpulnya sama orang-orang yang kepahitan, ya udah. Tiap hari yang ngomongin kepahitan lagi, pahit sama gereja, pahit sama pendeta, pahit sama saudara seiman, munafik lah pelayan Tuhan itu. Kumpulnya tiap hari sama orang-orang yang begitu, ya saudara lama-lama yang tadinya jernih, yang tadinya cerah, yang tadinya jadi bener juga memang munafik semua. Apa itu gereja? Padahal tadinya gak begitu, tadinya rohnya menyala-nyala. Tapi karena kumpul tiap hari sama orang-orang kepahitan, saudara. Hati-hati, saudara. Saudara harus punya support system. Support system itu penting, saudara. Harus ada yang support, saudara. Harus ada sistem yang support, saudara. Dan itu bicara tentang komunitas. Kalau saudara belum bergereja, silakan bergabung dengan BIC. Gereja BIC bukan gereja yang sempurna. Pendetanya gak sempurna, pelayan-pelayan Tuhannya gak sempurna. Artinya saudara bisa lihat suatu kali kita melakukan kesalahan. Tapi saudara harus ngerti, ini bukan tentang kita. Ini tentang Tuhan. Kita ini makhluk yang gak sempurna. Tapi kita lagi sama, satu sama lain itu lagi mau belajar. Gak ada yang amin ya? Kita lagi mau belajar. Pendetanya juga banyak sering gagal. Iya gagal. Ya saya kadang-kadang, kadang-kadang udah lapar banget makan juga di jam-jam yang saya selama ini haramkan, makannya baru gagal. Tapi setelah gagal ya saya maju lagi dong. Masa saya harus meratapi terus kegagalan saya? Aduh, kemarin kenapa gue makannya jadi masa meratapi masa lalu terus sih? Ayo dong, kita harus melihat ke depan. Yang next sudah mau selesai saya. Ibrani 10 ayat 25. Ada banyak orang bilang, ah saya gak perlu gereja, saya bisa nonton khotbah di YouTube. Saya gak perlu gereja, saya bisa muji menyembah Tuhan dengan, ya sorry to say, kalau di BIC pujian penyembahannya garing. Tapi kalau di YouTube, Hillsongs, ya Hillsongs, ya kan. Kamu pakai sound system, beli di Yongsan, speaker yang gede, ya. Terus kamu nonton konsernya GPCC Worship. Wah, saya merinding. Kalau di BIC saya nggak merinding. Kalau di melihat Hillsong, melihat GPCC Worship, saya merinding. Sayangnya dingin. Iya, iya tuh. Beli speakernya, berapa harganya di Yongsan? Ya, belinya yang mahal. Begitu song leadernya GPCC Worship, Shalom. Sidney Mohede lagi yang nyanyi. Iya kan? Yang nyanyi Sidney Mohede. Yang suaranya ampun-ampun. Kita kan langsung merasa hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan atau hanya sensasi psikologi? Karena mereka semua profesional, jago mainnya. Kita nggak profesional, mungkin. Kalau Henry sih profesional, Om Melvin sih. Om Melvin jebolan pros kuning. Profesional. Baru ketahuannya kemarin begitu dia main gitar. Wih, dia ketahuan guru musik. Sebenarnya dia bukan hanya tour guide, dia guru musik loh. Ya, saya seneng ada Om Melvin, ada Henry, ada saudara Evan. Yang begitu, ya. Tapi saudara, mungkin song leader, singer baru belajar. Pemain musiknya boleh oke, song leader, singernya lagi belajar. Mungkin mengakukan kesalahan-kesalahan, terus saudara langsung, apa tuh? Gak ada.
jangan dong. Mari kita saling bantu. Amin. Amin. Ya. Jangan bilang saya enggak perlu gereja, perlu. Justru kalau saudara melihat ada orang-orang yang mengalami kelemahan gitu, jangan dihakimi, tapi dibantu. Kalau saudara punya ilmu tentang berkhotbah yang lebih baik, gue yang pendetanya ditolong. Jadi khotbah jangan begitu ya, gue begini-begini. Oh ya, oh haleluya. Berapa session saya mau ikut? Kalau saudara punya ilmu khotbah yang lebih bagus, kalau saudara punya ilmu musik yang lebih bagus, saya senang sih sama Ko Melvin, ya, sama Irfan kemarin udah mulai ngajarin Daniel. Hari ini Daniel tampil main flute. Tepuk tangan dong. Esther akan mengusul, Ko Martin yang akan mulai melayani. Kita harus kaderisasi, benar, kita harus bantu orang. Kenapa sih, Tin? Kita belum baca ayatnya ya? Aduh, sudah kayaknya. Baca ayat dulu ya, biar rohani. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling. Ada kata saling. Kalau sendirian nonton YouTube bisa gak saling? Halo? Gak bisa, sudah ngomong sama media, teknologi, gak bisa. Saling menasihati itu hanya bisa terjadi kalau kita berinteraksi dengan manusia. Dan kalau saudara memang belum berkomitmen, saudara saya dorong, ayo biarkan gereja ini bisa menjadi sebuah sarana untuk saya belajar sama saudara, saudara belajar sama saya, kita sama-sama belajar menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Because it's all about Jesus, semua tentang Tuhan. Dua hal, kalau saudara mau bebas dari kebiasaan buruk, perhatikan dengan seksama hidupmu. Apa yang menyebabkan saudara melakukan kebiasaan buruk itu berulang-ulang? Rewardnya apa? Segera atasi, ganti dengan kebiasaan baru. Saudara cinta Tuhan, hadirat Tuhan, saudara mulai dengar lagu-lagu rohani, mulai nyanyi lagu-lagu rohani, saudara mulai bagi firman Tuhan. Sekarang saya buat grup chat kakao, meskipun gak direspon juga gak apa-apa. Saya buat grup chat khusus workers, ya. Saya kasih ayat tiap hari, ya, nggak ada yang respon kadang-kadang, ya terima kasih nanti respon, thank you buat ini, yang lain nggak, gitu ya, nggak apa-apa, saya tetap bagiin, terus saya bagiin, terus saya bagiin, terus saya lagi belajar kebiasaan, saya mulai kasih firman, mungkin firmannya nggak berbobot atau apa, tapi saya tetap coba untuk kasih, karena bagi saya kita nggak bisa ngandelin hari Minggu, kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma harus tetap saling membangun. Senin sampai tetap harus saling membangun, tetap harus ada firman Tuhan, tetap harus ada video-video YouTube apa yang bagus-bagus saudara bisa kasih share supaya kita punya kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sederhana ini. Hamba-Mu terbatas membagikannya tapi Tuhan tolong umat-Mu di Asia Korea ini Tuhan. Kami mengakui Tuhan, bukannya tidak tahu Tuhan, kami ini sudah tahu firman-Mu. Udah tahu Tuhan, tapi kami gak berdaya. Kami gak punya kekuatan untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk ini Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu kami gak berdaya. Tapi kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Oh, tolong kami Roh Kudus. Your presence is ever to me. Your presence is ever to me. Mari kita bangkit berdiri bersama. Panggil nama Tuhan. Oh Jesus. Oh Jesus, berseru kepada-Nya. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven. Oh Jesus. Saudara yang hari ini berkata, aku mau.
kami. Aku mau bebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Aku mengakui bahwa aku gak berdaya menghentikannya. Udah coba gagal terus. Udah coba gagal lagi. Tapi hari ini Saudara mau berkata, aku merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku sadar aku harus berharap hanya pada Tuhan. Kalau Saudara adalah orang yang Saudara mau angkat tangan kanan Saudara di situ. Sekali lagi, kita gak bisa hidup seorang diri saja. Kita butuh komunitas. Kita butuh orang-orang yang menjadi support, yang mendukung kita untuk menang. Oleh karena itu saya mengundang mari, yang wanita dengan yang wanita, yang pria dengan yang pria, saling mendoakan. Mari cari dua orang saja Saudara. Ayo silakan, Fendi bisa, Daniel bisa, Komanti, dua-dua, Ana bisa bantu. Doain, mulai cari dua-dua, yang pria dengan yang pria, yang wanita dengan yang wanita. Tanya, back-to-back apa yang hari ini mau dilepas? Apa kebiasaan buruk, ngomong kotor mungkin? Ngomong kotor, Saudara gak bisa ngomong bersih, Saudara gak bisa ngomong benar. Mari, doain Saudara, oh jangan diam, doain Saudara, doain Saudara. Saya percaya bukan pemerintah lagi yang harus berdoain Saudara. Teman-teman Saudara bisa berdoakan. Saudara punya kuasa untuk berdoakan. Saudara punya Roh Tuhan yang memerdekakan. Like never before, oh my
Untuk kebersamaan, biar kami boleh jadi komunitas yang kuat satu dengan yang lain. Tuhan, jaga sahabat-sahabat kami supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, kami tidak kehilangan, tapi kami kedapatan layak dan senantiasa siap menyambut Engkau. Dalam nama Yesus, kita akan memberi persembahan sebagai sukacita ucapan syukur kami. Lepaskan kami dari belenggu cinta akan uang, Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita tanpa paksaan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapa yang siap memberi, katakan bersama saya. Amin. Tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus yang beri. Haleluya. Silakan duduk, kita akan. Bless the Lord, oh my soul, diambil dari Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita harus belajar disiplin diri kita bangun tidur. Kalau saudara mengalami lemah, saudara mengalami memiliki lesu, saudara mengatakan, hai jiwaku. Hai Dedi, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai Dedi, pujilah Tuhan. Saya kalau lagi lemah tuh suka begitu, kadang-kadang gitu ya, itu bisa bantu. Kita belajar, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Kita mau menyambut saudara bapak ibu yang baru pertama kali hadir di Gereja Metal Indonesia di IC Korea. Boleh bangkit berdiri lalu memperkenalkan nama, lalu Indonesianya dari kota apa, kemudian di Korea ini dalam rangka apa. Jadi 3 poin aja ya, mulai dari Dior ya. Christian. Jadi kalau lupa sama namanya ingat Christian Dior ya. Dior namanya. Boleh berdiri lalu memperkenalkan ke kita. Shalom semuanya. Shalom. Nama aku Dior, panjangnya Diorito Clarasina Elizabeth Pasaribu. Makanya nama terlalu panjang, disingkat aja biar kayak famous, jadinya Dior. Dari Jakarta Barat, di Indonesianya. Dulu kuliahnya di Bandung 4 tahun, gerejanya di GBI juga, semua warna sama Pendeta David. Terus 4 tahun balik ke Jakarta, 18 bulan pergi lagi ke Korea, lanjut S2 lagi. Oh, tepuk tangan buat dia. Silakan duduk, ya, kita juga ada yang berbatik ria di belakangnya Sally. Iya, seorang pria tampan yang wanita-wanita perlu mengenalnya. Iya, boleh bangkit berdiri. Kokoh. Iya, kokoh. Enggak apa-apa. Halo semuanya, saya Hendra. Asal Pekalongan, tapi gerejanya di GBI Tanjung Priok. Oh, GBI juga ya. GBI Tanjung Priok. Lalu di Korea? GBI Shalom. GBI Shalom. Baik, di Korea kerja. Oke, okay, selamat datang ya. Oke. Saudara berita duka
kakak dari Bapak Jerry, Civera, yang kita doakan dan kita waktu itu mendukung bersama melalui penjualan bukunya. Kak Erik ya, masih ingat ya, karena ya Tuhan lebih tahu yang terbaik ya. Jadi Civera sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak di sorga. Kenapa bisa yakin ngomong dipanggil pulang ke rumah Bapak di sorga? Karena saudara Jerry kasih tahu sama saya bahwa Civera sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ada kepastian pasti pulangnya ke sorga. Amin. Oleh karena itu kita mau doain juga Houseboat, dan kalau saudara tergerak kita bisa di luar persembahan ya, kita nanti bisa kumpulkan uang untuk keluarga beliau begitu nanti. Lalu yang penting saudara catat cusok tanggal 8 September bisa ditampilin nggak? Senin tanggal 8 September itu hari libur Korea, saudara. Kita akan pergi ke dua tempat, saudara ya. Ini ada orang-orang keren yang sudah pernah mencoba salah satu tempat, ya kan? Kita akan ke Mamuncong dan Ilsan, saudara ya. Jadi perbatasan ya. Jadi kita doa syafaat untuk Korea Utara. Jadi harus apa? Anda maju sebentar, jelasin sebentar. Saudari Anda mau jelasin tentang Pak Minjom sebentar. Satu menit aja, satu menit. Iya, jadi Anmunjuan itu tuh perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Dia termasuk salah satu daerah yang termasuk DMZ itu ya, yang demilitary zone itu. Nah, terus yang di Ilsannya itu, kita pergi ke Ilsan, apa yang namanya ya? Ilsan Hosu Gongwon, itu Ilsan Lake Park di Goyangsi. Di Ilsan Lake Park itu jadi salah satu danau yang ada di pinggiran kota Seoul. Danaunya tuh bagus dan ada tamannya juga yang bagus, teduh gitu. Jadi marilah kita ikut bersama-sama. Nanti detailnya, iya nanti bisa daftarnya sama Anne. Ini free of charge kok. Kita bersama. Ini free of charge gitu. Jadi bawa diri aja gitu. Bawa diri dan bawa foto dan mari kita bersama-sama main-main. Oke. Terima kasih ya Anne. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk hadiratmu dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk Dior dan Kohendra yang boleh hadir di BIC. Kami berdoa supaya anugerah dan kebaikan Tuhan boleh mereka alami dan rasakan selama mereka ada di Korea. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk gembala pembina kami Pak Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya, senior pastor kami Pak Johan Handoyo dan keluarga, juga overseer kami Pastor Harun dari Singapura. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani, berkat Tuhan melimpah atas mereka. Kami juga bersyukur untuk Korea Selatan, negara besar yang dimana kami boleh Tuhan percayai untuk ada di sini. Kami percaya tidak terjadi secara kebetulan. Kami mau memberkati bangsa ini, berkat buat Korea Selatan, bahkan untuk Korea Utara. Kami berdoa kemuliaan Tuhan, pertobatan, kakibian. Kami berdoa roh yang menyala-nyala. Kami berdoa untuk doa orang-orang kudusmu Tuhan, sehingga sungguh Korea ini boleh kembali lagi pada kasih yang mula-mula. Mereka boleh kembali mengasihi Tuhan. Dan kami berdoa kesatuan Korea Tuhan, sehingga Korea boleh menjadi garam dan terang bagi dunia. Terima kasih untuk gereja Nam Daemun for Beautiful Gospel Church yang sudah menjadi berkat Tuhan, memberkati tim pengembalaan dan para elder yang sudah menyediakan tempat untuk kami kebaktian. Terima kasih buat Indonesia. Kami bersyukur kami punya presiden dan wakil presiden yang baru. Kami tahu semua karena Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk proses ke depan. Kami akan mengawal pemerintahan kami dalam doa. Kami percaya mereka bukan manusia sempurna. Mereka butuh dukungan. Oleh karena itu gereja-Mu mau berdoa Tuhan. Pemerintah yang takut akan Tuhan. Masa transisi. Kami berdoa semuanya berjalan dalam kedaulatan Tuhan. Kami berdoa datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas Indonesia. Sama seperti di sorga. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga dari Kak Vera Tuhan yang beberapa hari, beberapa waktu yang lalu mengalami duka karena ditinggal. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan. Kata-kata manusia begitu terbatas, tapi penghiburan yang sejati datang dari Tuhan. Kami berdoa pemakaman hari ini berjalan dengan baik dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga saudara Jerry juga Tuhan memberkati Tuhan untuk tetap kuat iman di sana Tuhan. Terima kasih dan sebentar kami akan fellowship satu dengan yang lain. Kami rindu menerima berkat dari Allah. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan. Terimalah.
berkat kasih karunia dari Allah Bapa, berkat pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat penghiburan persekutuan yang hidup bersama Roh Kudus akan terus menyertai langkah hidupmu. Apa saja yang kau perbuat berhasil, dan perjalanan hidupmu beruntung karena perkenanan Tuhan. Pulanglah dan kasihilah Tuhan dan sesama manusia seperti dirimu sendiri, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah segera, ya Tuhan Yesus. Kami gereja-Mu merindukan-Mu. Dalam nama Yesus kami diberkati, sama-sama berkata amin. Haleluya.